Viral di media sosial sebuah video seorang anak mengamuk kemudian menghancurkan sepeda motor yang baru saja dibelikan oleh ayahnya. Video itu beredar luas di media sosial, terlihat ayah dan anaknya tengah berada di depan sebuah showroom sepeda motor. Dalam video yang diunggah akun Instagram @infokomando tersebut, sang anak terlihat marah-marah kepada ayahnya. Lalu sang anak menendang dan menghancurkan sebuah sepeda motor jenis matic yang tergeletak di teras showroom sepeda motor. Bahkan dalam tayangan berdurasi kurang dari 1 menit itu, sang anak terlihat berulang kali membentak ayahnya. Anak itu terlihat menendang dan memukul sepeda motor yang diduga baru dibelikan oleh ayahnya itu. Meski ayahnya terlihat mencoba menenangkan, anak laki-laki yang masih terlihat mengenakan seragam sekolah putih abu-abu berbalut sweater itu terus merusak sepeda motornya. Peristiwa tersebut pun memancing perhatian masyarakat sekitar. Sejumlah pengendara jalan yang melintas terlihat menengok ke arah keduanya. Bahkan sebuah pengendara mobil yang melintas terlihat berhenti dan memarkirkan kendaraannya untuk mengamati kejadian. Dikutip dari wartakotalife.com, dijelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kebon Sari, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Disebutkan alasan anak itu mengamuk karena kecewa dibelikan sepeda motor matic. Padahal, anak itu sebelumnya meminta kepada ayahnya untuk membelikan sepeda motor trail. Peristiwa tersebut pun ramai ditanggapi oleh masyarakat. Mereka menilai sang anak tidak bisa menghargai perjuangan sang orang tua, sedangkan sang orang tua tidak bisa tegas kepada sang anak.